Kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami SKM Group Channel Salon Mobil Panggilan Kota Pekanbaru. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada siang hari ini kami dapat job lagi menyalon mobil Honda CR-V. Mobilnya Bang Teo, polisi militer dari Auri. Ya. Yang kedua nih Bang, mudah-mudahan mantap hasilnya ya kan. Kayak kemarin. Oke Bang, siap laksanakan tugas Bang. Oke, ya. Seperti apa kondisi mobil yang akan kami salon? Mari kita lihat. Oke. Oke, ini kita lihat mesinnya. Ini sebelum kita salon. Oke. Oke, ini kap bagian dalamnya. Oke, kita tengok interior. Oke, ini kondisi bangku. Bangku yang ini tidak buka. Oke, ini dashboard. Oke. Ini roda trimnya. Ini barang kakinya, ini yang sel. Oke, belakang. Nah, ini kondisi karpetnya, ada juga ada kakinya, ini udah mulai main hitam juga. Oke, ini tulip plafonnya. Ada juga bayang-bayangan hitam nampaknya nih. Bayang-bayangan. Akan terbersih kan. Oke. Ini roda trimnya. Lampu nampak kali itu, kuning kan. Oke. Ini kita lihat belakang. Ini ada kedakinya nih. Itu bersih kan. Ini selnya. Ini ada tembaga. Oke. Ini kita lihat bodinya. Nah, ini bodinya. Udar juga. Udah kerak-kerak di fingerless-nya. Oke. Oke. Ini ban pelek. Oke, ini kaca ada jamur juga. Ini dah mulai menguning juga selangnya bos. Ini ada gores-gores kuku nih. Ini. Ada gores-gores. Oke. Ini. Ban pelek. Ini lampu dah mulai menguning. Akan kita poles lagi supaya kinclong. Nih. Ini kapnya ada gores-gores. Nih, udah mulai memudar juga. Ini lampu sama keduanya. Udah mulai memudar juga. Oke. Nih. Udah menguning nih, bos. Ada gores-gores juga nih. Banyak gores-gores halus banyak nih. Nih. Nih, bahan pelet. Oke. Untuk video yang setelah salon nanti kami akan videokan lagi. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa di subscribe. Nah, subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Ini sebelum kita poles, kita buang jamur pada kaca mobilnya dulu. Oke. Sekarang kita akan buang pakai obat kerak jamur. Ini kita ambil ini separuh dulu. Dulu. Dan setelah itu baru bersih lah. Apa bedanya bos? Nah, ini yang sudah kita kasih ini belum. Ya. Nah, nampak kan kalau yang belum ini masih nyangkut dia. Nampak kan? Nampak. Mantul bang? Mantap bang. Mantul. Oke. Okay. Salam kinclong. Good. Halo bos, coba kita lihat nih bos perbedaan lampu CR-V ini bos. Nah, ini yang sebelah kanan nih sudah terpoles, sudah kinclong, sudah kembali ke warna aslinya lagi bos. Oke, coba kita lihat perbedaannya sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu masih kuning, masih buram, nampak jauh perbedaannya. Nah, oke, begitu juga perbedaan bodi bagian kap ini. Ini yang sebelah kanan sudah kita poles, sebelah kiri belum lagi. Nampak ada tengah-tengah itu batasnya bos. Oke. Nah, begitu juga perbedaan ban pelek. Nah, ini yang sebelah depan ini belum lagi bos, masih tebal kerak-kerak jamurnya, masih kotor. Kita lihat perbedaannya sama yang di belakang. Nah, di belakang ini sudah kita bersihkan bos, sudah kinclong, sudah hilang kerak-kerak jamur semuanya. Oke, untuk sama bersih semuanya nanti akan videoan lagi. Yang kemana-mana bos, kita terus video selanjutnya. Oke, mantul. Mantul. Guys, ini proses pemolesan guys. Pemolesan atap.
Yang sebelah sana sudah dipoles guys. Di sini belum ya guys. Nampak guys masih pudar guys. Jadi sudah kinclong. Kembali warna semula guys. Sampai ke sana juga guys. Kinclong habis guys. Tulang mantul lah. Mantul. Halo bos. Nih, coba kita lihat nih bos, perbedaan kap mesin bagian dalam nih bos. Ini yang sebelah kanan sudah kita bersihkan. Sebelah kiri belum lagi bos. Nampak jauh perbedaannya bos. Nah, ini batasnya tengah-tengah tuh bos. Ini jauh perbedaannya bos. Oke, begitu juga mesinnya. Nih yang sudah kita bersihkan nih yang sebelah kanan ini sudah nih bos. Ini yang sebelah kiri ini belum lagi. Nampak jauh perbedaannya bos. Ini masih terbakar-karaknya, yang sebelah sini sudah kinclong. Oke. Untuk sama bersih semuanya, nanti akan berjalan lagi. Jangan kemana-mana bos, kita terus berjalan selanjutnya. Oke. Mantul. Oke, kita lihat perbedaan di dalam ini. Ini ada perbedaannya bos. Oh, belum lagi bos, lagi proses. Oh, oke bos, sedang proses. Oke, lembur kita malam ini nampaknya nih. Ini udah mulai gelap nih, udah pakai lampu kita. Oke bos, semangat lembur bos. Bos, semangat bos. Mantul. Bos, selamat malam bos. Oke bos. Malam bos. Ah, ini tebak Bang Sirap sengaja video kan, nampak udah bersih kan, udah kinclong. Soalnya mau masuk Bang Sirap lagi bos. Ah, ini Bang Sirapnya. Kinclong bos. Oke, mantul. 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 Kamera action. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai kerjaan kami malam ini menyalon mobil Honda CR-V Bang Teo untuk yang kedua unitnya. Ini Bang Teo, seperti apa sini bang? Hasilnya mantap. Pengerjaannya 6-7 jam. Untuk kawan-kawan pokoknya SKM rekomendasi lah, top. Alhamdulillah. Terima kasih bang. Ya, bang. Terima kasih Bang Indra ya. Jadi bang, sama-sama. Terima kasih bang telah memberikan kita baju oleh-oleh dari Lebanon. Baju pasukan PBB. Pasukan PBB. Unifil Lebanon. Unifil Lebanon nih. Coba oh lihat. Ini dia bos. Aduh, nampak ah? Ya, nampak. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi bang. Terima kasih bang. Mantap. TNI Bravo. Mantul. Oke. Seperti apa kondisi mobil yang setelah kami kinclongkan? Mari kita lihat. Oke. Oke, ini kita lihat mesinnya. Ini sesudah kita salon. Nampak bos, sudah kinclong bos. Sampai ke bawah juga nih. Bawah juga. Ini bisa kita bedakan sama sebelum tadi. Nah, ini kapnya tadi begitu kotor. Sekarang sudah kinclong lagi bos. Mantul. Oke, kita tengok interior. Oke. Oke, ini kita lihat. Ini kondisi bangkunya. Udah landak kakinya dah. Kinclong bos. Nah, ini dashboard. Kinclong, udah landak dakinya dah. Ini udah trim. Ini udah bersih lagi bos, udah kinclong semuanya. Oke, tengah-tengah. Nah, ini kondisi bangku tengahnya. Ini udah landak dakinya, tadi begitu banyak dakinya tadi. Sekarang sudah bersih lagi. Kembali warna aslinya. Ini plafon. Udah bersih bos, udah kinclong. Oke. Ini udah trim. Kinclong bos. Yang selnya bersih juga. Oke, kita tengok belakang. Nah, ini belakang. Ini kinclong, udah landak dakinya dah. Yang selnya bersih. Pake senter kita bos, libur malam nih. Lampu sorot. Lihat belakang. Oke. Kalau besok ini. Ini ngeliat bodinya. Ini udah hilang kerak-kerak pinggirlasnya bos. Ini kinclong bos. Ini ban pelek. Oke. Ini kinclong. Ini udah hilang gores-gores kukunya. Ini ban pelek. Kinclong lagi bos. Ini lampunya tadi begitu kuning, sekarang sudah kinclong lagi bos, kembali warna aslinya. Mantul. Oke, ini kapnya tadi udah mempudar, sekarang sudah kinclong lagi semuanya bos. Ini lampu satu lagi wi. Oke, ini bos.
Nah, ini udah putih lagi, udah hilang kuning-kuningnya. Oke. Ini kita lihat samping. Ini bahan pelek. Nih. Tadi pagi udah masuk ke kecamatan. Nih, kinclong, Bos. Oke. Nih. Oke. Oke, ini posisi kita menyalon nih di komplek Asrama TNI AU Angkatan Udara Republik Indonesia. Oke. Ikuti terus channel kami di SKM Group Channel. Jangan lupa subscribe, nah subscribe itu gratis. Terima kasih. Salam kinclong. Mantul. Bravo TNI. Mantul.